barang bukti yang ada di depan ini, barang bukti yang ada di depan ini terdiri dari berbagai macam. Salah satunya adalah membawa dua butir peluru yang diduga kaliber 38 punyanya revolver. Tentunya dengan barang bukti yang saat ini ada akan kita kembangkan terus. Pengembangannya yang pertama, dari mana dia memperoleh dan untuk apa digunakan. Bisa sangat mungkin bahwa senjatanya ada. Bisa sangat mungkin. Nanti akan kita kembangkan karena baru saja para tersangka ini diamankan beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga dalam kegiatan demo tadi, ya, kita mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang saat ini sudah ada di belakang, ya. Mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan awal bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam. Ya. Ini senjata tajamnya di sini, ya. Contoh seperti ini, ya, tentunya ini senjata-senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena membahayakan bagi orang lain, ya, apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak benar.